Bang, bang. Onjong kita tahan, bang. Ini semua gara-gara kamu. Gak bawa Rere sama Acung pulang dari dulu. Maaf, bang. It's mine, itu punya Ana. Cari yang lain dong. Mohon maaf, Wan. Lagi emosi. Mulut-mulutku. Apa betul yang dikatakan guru besar? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rob. Kenapa durhaka sih sama guru sendiri? Lu paham kan? Kalau lu durhaka sama ustadz lu sendiri, lu bisa berdosa. Lu berdosa masuk apa? Ayo, bukan begitu, Bang Ustadz. Gue tuh bukannya gak mau bukain Bang Ustadz, tapi gak mau bukain Bang Baru. Antum berdua pikir Anda butuh pertolongan Antum. Antum gak usah nolongin Ana, ada yang nolongin Ana. Siapa, Wan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya udah, kalau gitu Wan, masuk lagi aja. Ya enggak gitu juga. Situ lagi nungguin siapa? Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kita gak masuk. Gua pasti akan masuk. Tapi gak sekarang. Ya, Bang. Oh, dia nanya apa? Gak nanya apa-apa kok. Ladur. Nyopet itu bukan hanya sekedar nyali, Dur. Tapi juga skill. Lu latih lagi ya skill lu. Iya, Bang. Sorry ya. Bang, onjong kita tahan, bang. Ini semua gara-gara kamu. Gak bawa Rere sama Acung pulang dari dulu. Maaf, bang. Kita serbu genjing. Bang Coki, cuma buat Rere Bang Coki mau serbu genjing. Kamu jangan ikut campur. Ya maunya sih begitu, mau tun. Ovi lamar Rere. Dengan Ovi lamar Rere, Coki gak bisa apa-apa tuh. Udah gak berhak Coki. Cuman yang jadi masalah sama mau tun. Teman ayah utun yang satu itu, kayaknya mentalnya belum siap. Ya, padahal kalau menurut Yanti, Mas Ovi udah cukup dewasa, Mas. Kalau misalkan saat ini memang belum siap, nah terus siapnya kapan? Apa gini aja? Kita paksa Ovi buat melamar Rere. Tapi lu lusa pokoknya suka gak suka, lu kudu lamar Rere. Gue yang nganterin. Gitu aja kali ya. Ide bagus, Mas. Boleh tuh dicoba. Ya siapa tahu Mas Ovi nanti terpacu. Kasian sebenarnya Mas Bule Wiwi itu. Job PO-nya sepi. Kok Bule Wiwi job PO? Emangnya job jetnya sepi? Ya,
sebenarnya enggak sepi, Mas. Cuma agak kurang rame. Kan ramenya tuh cuma pas lagi musim masuk sekolah. Ada jahit-jahit seragam gitu. Syukur, alhamdulillah kalau gitu. Maksudnya kasihan ya Bule ya. Untuk sayang ya. Bule itu jobnya ngejahit baju. Coba kalau Bule jahit mulut. Mas. Maksudnya ngejahit mulut orang yang suka gibah. Oh. Ya enggak jahit beneran. Supaya orang enggak sering gibah gitu maksudnya. Istilah. Ganti setuju deh. Kok begitu itu dia? Gila, gimana sih itu ceritanya? Sabar atuh, Mak. Is, gue kalau nonton sandiwara begini, jadi emosi, Is. Darah gue bisa naik lagi nih. Ana. Iya, Kang. Lenongnya masih lama, Mama. Dang, baru juga 2 episode. Emangnya berapa episode, Mak? Dikit. Berapa? Cuman 50 episode. Mama. Seingat Mama, Mam sini. Kang. Akang aja yang kesini. Nonton bareng biar seru. Mau lu kayak bocah ya, gangguin aja. Sini nih nonton bareng-bareng nih. Enggak, Mak. Masa papa diduain YouTube Lenong? Lah coba itu. Dang. Lu bener-bener ya, entang-entang jadi lakinya si Is lu. Cemburuan lu kagak ngurus banget. Eh, ini YouTube. Film dicemburuin. Bener-bener dang. Mana rezeki lu mau banyak lu. Rumah tangga kagak berhenti-henti cemburuan dulu. Iya, maaf. Bercanda deh, jangan main-main. Gue pikir lu dibawa sama Coki bisa kacau tau gak lu? Kacau? Ya iyalah. Kalau lu dibawa sama Coki, gue terpaksa harus nyerang markasnya Coki buat ambil lu. Kenapa gitu? Coki itu gak bakalan nyerahin lu baik-baik. Jadi kalau ada perang, bisa banyak korban. Jangan main-main lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Kok belum pulang, Pi? Belum, Mang. Lagi mau ngaso-ngaso dulu nih. Iya, iya. Mau apel ya? Apel? Enggak, Kong. Kamu benar, Pi. Enggak boleh ngapel-ngapel kalau belum jadi mahram, ya? Udah jadi mahram mah enggak usah apel lagi, Bro. Kan udah nikah. Jadi kapan mereka, Bobby? Secepatnya kan? Insya Allah, Mang. Alhamdulillah.